Majlis dengan segala ta'zimnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hasif bin Datuk Syekh Haji Muhammad Murtadha, Syekh Tariqah Al-Ahmadiyah Al-Idrisiyah Al-Rashidiyah Ad-Dandarawiyah dan juga Ahli Jilsah Turuq Sufiyah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan untuk menyampaikan tausiahnya. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Saya hormati abang saya Dr. Syuhada bin Mahmud, Mudir Mahat Tafiz Tuan Haji Redo bin Tasim, Ustaz Saiful Nizam bin Majlis Pendaftar Tarikat Jabatan Mufti Kerajaan Sembilan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat para ikhwan tarikat Ja'fariyah yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita hadir ke majlis pun yang diadakan sempat Syekh Salih Al-Ja'fari. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang saya muliakan, kalau kita bercakap berkenaan dengan Syekh Salih, ada beberapa cerita lah yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan. Kata Syekh Murtadha dalam tahun 70-an, beliau bersama dengan beberapa orang sahabat di antaranya Profesor Mahmud Saidun yang juga merupakan penasihat diraja Kerajaan Brunei, Syekh Faiz dan beberapa orang sahabat ambil bai'ah dengan Syekh Salih. Salah satu antara amalan yang kami ingatlah dan kami pun ketahui juga bila Datuk cerita kepada kami, dia kata Syekh Salih ni kalau boleh dia nak menentangkan ikhwan dia berpuasa. Dia kata kalau nak berjaya dalam amalan, puasa. Tapi dalam ramai-ramai itu yang saya cerita, dia kata dalam ramai-ramai itu dia kata saya je yang tak apa-apa nak boleh puasa. Jadi dia kata macam mana pun dia kata kita jumpa guru lah macam mana nak selesaikan masalah. Jadi Syekh Salih nasihatkan kepada yang dia saya, dia kata anakku, jalan banyak jalan untuk menuju kepada Allah ni banyak, jadi jangan sampai dia kata tak ambil peluang. Jadi bila dengar jawapan daripada Syekh Salih macam tu, dia kata senang hati. Sangat senang hati. Jadi dia kata tak boleh puasa, maknanya banyak lagi amalan-amalan yang boleh dikejar untuk sama-sama kata menuju kepada Allah. Kemudian dia cerita pada saya lah tuan-tuan, ketika tahun 80-an tarikat pernah satu ketika orang kata melalui jalan yang gelap lah tuan-tuan, dikira sebagai sesat. Di antara amalan yang dipertikaikan oleh pusat Islam pada masa itu, tak pun lama bagi jangkit ada proses bai'ah. Kemudian tak kurang dekat situ maknanya berkenaan dengan istimah suri ataupun yang Allah perhimpunan bersama dengan Nabi Muhammad SAW secara jalan. Jadi kebetulan Datuk Syekh pada masa itu baru saja diangkat menjadi mufti dalam tahun 87. Jadi beliau diminta untuk membentangkan kertas kerja, dan beliau alhamdulillah bersama dengan Profesor Dr. Saidun membentangkan berkenaan dengan tarikat Ahmadiyah, dan Profesor Saidun pada masa itu membentangkan berkenaan dengan Ijtima' Suri. Jadi alhamdulillah kertas kerja tersebut berjaya dibentang dan disebarkan kepada seluruh negeri sembilan utamanya. Namun tuan-tuan, pusat Islam masih lagi belum berpuas hati dengan pembentangan kertas kerja. Diaturkan satu rombongan bertemu dengan Syekh Azhar pada masa itu, iaitu Syekh Ali Darul Haq. Dalam pertemuan tersebut, ayahnya saya kata diselitkan kita azab yang pada masa itu kebetulan cetakan apa ni tarikat apalah yang jawab ya. Jadi apabila dibentangkan berkenaan dengan tarikat Ahmadiyah, nak tahu bila Syekh Soleh bila Syekh
Syekh Syekh Azhar pada masa itu, Syekh Ali Jalil Haq, dia tegur apa ni, dia kata yang ini Syekh Soleh ini adalah guru kami, guru kami. Jadi walaupun dikatakan oleh Tan Sri almarhum Tan Sri Abdul Hamid Osman ada pada masa tu orang nak mempertikaikan, dia kata beginilah, Syekh Soleh ni memang guru kami, kalaulah Tuan kata Syekh Murtada dan dewan-dewan tarikat Ahmadiyah pada masa itu beramal dengan amalan ini, maknanya yang menyesatkan adalah Al-Azhar. Kalau kata macam tu lah. Jadi selepas mendapat beberapa penjelasan daripada Syekh Ali Jalil Haq, maknanya rombongan berhati dan mengatakan kalau nak ambil tarikat, maknanya ambillah melalui Syekh Murtada. Tapi yang dia kata pada masa itu saya tak ada autoriti memberi bai'ah, kerana Syekh yang memimpin tarikat pada masa itu adalah Syekh Abdul Rashid, yang juga merupakan pak saudara kepada Syekh Murtada. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, ada beberapa perkara lah dalam kita nasihat kepada ikhwan-ikhwan kita melaksanakan amal tarikat ni. Memang jadilah tuan-tuan, kalau kita tengok pesanan daripada Syekh Soleh, memang mana-mana masalah orang ahli tarikat inilah dia, untuk menjaga wirid ini. Sebenarnya melaksanakan amal wirid ini, kita tak boleh menafikan bahawa budaya paksa itu mesti ada. Ditegaskan juga oleh Imam Al-Ghazali dalam Bidayah-Bidayah, disebut kalau tak dipaksa memang tak boleh. Tuan-tuan kata bunyi paksa, Ustaz, memang kena paksa. Ayah ambil pengalaman saya sendiri nak berzikir tuan-tuan, Syekh Murtada arahkan kita berzikir, bukannya banyak tuan-tuan, 70 istighfar, Al-Latif 100, kemudian Hasbunallah, adalah beberapa amalan yang diarahkan. Jadi kami ni balas. Jadi dia jumpa saya, tuan-tuan, dia kata apa yang menyebabkan kau susah nak buat. Saya cakap kalau kata abang nak minta saya beramal pada waktu pagi, saya berulang daripada Seremban ke Jerbu. Tuan-tuan ni bagi alasan action, kononnya kita tak ada masa lah, kononnya busy. Jadi Syekh Murtada kata kalau macam tu, dia kata dalam perjalanan daripada Seremban ke Jerbu berapa lama ambil masa? Saya kata pada masa tu jalan lama tuan-tuan, kata dalam satu jam ada. Dalam satu jam tu kau buat apa? Kedua tuan-tuan nak menjawab kedua. Sebenarnya saya mengadu kepada dia, saya bawa kereta daripada Seremban ke Jerbu, kadang-kadang tak tahu tuan-tuan, mampu ke apa tuan-tuan, tahu-tahu dah sampai ke sekolah. Itu bahaya tu tuan-tuan, mengadu kepada Datuk Syekh. Datuk Syekh kata kau kena berzikir. Dalam kereta tak apa, dalam kereta tak apa. Tapi sebenarnya memang tuan-tuan, mula-mula memang dalam kereta tuan-tuan, lama-lama tuan-tuan, kita akan rasa dekat atas sejadah ni juga yang kita rasa perlu. Ibaratnya macam kata kita bina badan lah tuan-tuan. Bina badan tempat dia dekat gym. Boleh ya tuan-tuan, nak menguatkan badan sambil-sambil berjalan, sambil-sambil buat kerja lain, tetapi dia tidak akan dapat hasil yang sama seperti orang yang ikut disiplin. Sama juga tarikat, maknanya kena ikut disiplin, kena paksa dan kena susun wirid itu. Kalau kata kita tak susun wirid itu, maknanya sampai sudah kita tidak akan dapat. Memang bila kita tengok beramal ni susah, dan Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada orang-orang yang mengikut tasawuf, dia kata kena sabar. Sabar macam mana? Sabar seolah-olahnya kita dalam mengalami kesakitan. Sakit menyebabkan kita makan ubat. Makan pula ubat, ubat itu pahit.
tetapi disebabkan kita perlukan kesembuhan, kita jalan saja. Itu sebab tuan-tuan, dalam beramal ni tuan-tuan memang macam tu tuan-tuan. Puji macam paksa je tak memang. Saya tuan-tuan balik daripada Mesir tuan-tuan, saya tak mengajar ke majlis tuan-tuan. Ayah dia saya paksa saya, paksa juga tuan-tuan ni, puji paksa daripada tadi. Ayah dia saya, dia utuskan Ustaz Zaidi Rafiq yang sekarang ni pengarah Jabatan Agama Islam datang ke rumah. Minta pesan kepada Ustaz Asif, datang saya punya majlis ilmu dan juga majlis zikir. Paling tuan-tuan ya. Itu sebab sampai menjemput tuan-tuan. Jadi saya ingat dalam tahun 2006 macam tu lah. Jadi kita penuh. Cakap normal. Habis belajar Al-Azhar ni. Kena juga pergi kuliah maghrib tentu ni. Dia rumah pun dia padu juga kita tuan-tuan ya. Memanglah abang bukan bayi sangat pun orang punya buku je tuan-tuan, kita pun patutlah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, memang tuan-tuan bila kita masuk kuliah dan tu syekh selepas saja kuliah, benda perkara yang dia akan buat tu sikit-sikit. Lepas kuliah, lepas benda tu sikit-sikit. Jadi maknanya daripada perkara tu sesuatu yang agak asing lah pada kita dalam hidup kita, lama-lama benda itulah akan menjadi perkara yang wajib kita buat. Itu sebab kalau saya tengok ewan-ewan tarikat yang ada dekat pondok rasa ini, mesti dia ada asal usul. Kalau kata bukan daripada ayah dia, maknanya mesti daripada datuknya. Baru-baru ni saya pergi ke Kemaman bertemu dengan waris ulama Terengganu. Maknanya ulama Terengganu ni dikenali sebagai Tokde. Tokde ni umurnya panjang. Ahli Majlis Fatwa Terengganu umurnya panjang, lebih daripada 100 tahun umurnya. Tetapi malamnya anak-anak dia semua pendek umur. Barangkali tu dia terbajak umur anak-anak pendek lah. Lagi dia kata macam tu lah tuan-tuan. Tapi memang tak sampai 50 anak dia kebanyakan dia meninggal dunia. Yang dia mendapat pesan adalah cucu dia. Dia kata tahun 80 kalau kata nak beramal dengan tarikat, pergi Negeri Sembilan. Cari ahli ulama dekat sana yang boleh bantu. Sebab dalam tarikat ni tuan-tuan, memang kita tak dapat lagi lah tuan-tuan ya. Dulu Syekh Ali Ahmad maknanya dia ada 70 orang murid. 70 orang murid ni kalau kita tanya balik dalam kalangan murid-murid yang ada sekarang, ada yang merupakan cucu ataupun cicit kepada salah seorang daripada murid Syekh Ali Ahmad. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang saya muliakan, yang pertama lah tuan-tuan ni maknanya kena paksa lah tuan-tuan. Jangan sampai nanti kita rasa menyesal sebabnya kita menangguh perkara-perkara seperti ini. Tak boleh tangguh perkara-perkara macam ni. Maknanya anak-anak yang ada kat depan saya ni kena buat. Macam contoh anak-anak mengaji. Jadi bila mengaji ni kena tak orang kata istiqomah. Kalau ikutkan memang pahit. Anak-anak akan rasa pahit. Tetapi apabila berjaya melalui mujahadah satu mujahadah satu mujahadah, nanti akan rasa dia punya manis tu nanti. Tiru orang-orang yang orang kata telah berjaya. Dalam nak berjaya kita tiru orang-orang yang berjaya. Kalau kata kita beramal, kita kena tiru orang-orang yang sufi. Sebab kita sering memperdengarkan kisah-kisah teladan supaya diikutilah tuan-tuan. Kadang-kadang yang bercakap ni pun sama tuan-tuan. Tak mampu nak menjadi sufi. Kita pun pernah tanya Datuk Syed Mutadok. Datuk Syed Mutadok kata memanglah kita bukan sufi. Tetapi kita nak jalan orang sufi. Kita ambil contoh sahaja. Itu sebab kalau tengokkan perbandingan memang tak sama. Dan malamnya tuan-tuan, kalau kita tengok umpamanya Syekh Soleh Jaafari baca 2000 salawat Azmiah.
Ini adalah satu perkara yang sangat lazim yang biasa dilakukan oleh syekh-syekh tarikat di alam Melayu. Maknanya kalau ikutkan Syekh Mutawar, kalau saya tanya anak-anak murid yang lama-lama mengikut syekh-syekh tarikat Ahmadiyah, salah satu amalan yang dilakukan adalah melaksanakan selawat Azmiah ini pun. Orang zaman sekarang segi sangat tuan-tuan, bila kita sebut 2,000 dia kira pula satu selawat Azmiah ini berapa minit. Ini bukan masalah berapa minit tuan-tuan, ini masalah keberkatan yang Allah SWT berikan kepada orang yang beramal. Dan kalau kita pun tuan-tuan nak beramal dengan selawat Azmiah pun tak ada masalahnya untuk kita baca banyak setakat mana yang kita mampu. Kita ada pengalaman tuan-tuan baru-baru ni ada orang mengadu dengan saya masuk penjara tuan-tuan. Bila masuk penjara dia kata saya ni satu benda pun saya tak ingat. Dia kata dia ingat selawat Azmiah, baca daripada pagi sampai malam. Tanya berapa banyak kau baca? Tak tahu Ustaz. Sebab pada masa tu kepala tengah sepak, saya harap Allah SWT bantulah dengan berkat selawat tersebut. Alhamdulillah tuan-tuan, lepas daripada penjaga sedang orang kata malah di proses mahkamah lah. Tapi dia kata lepas beramal tu dia kata dia mahu lagi amalan ini diteruskan. Ambil baikah dengan kita. Jadi kita kata niatlah yang pertama taubat. Dalam ambil tarikat yang pertama niat, yang pertama kena taubat. Yang kedua niat supaya istiqomah dalam beramal. Yang ketiga tuan-tuan, padanya kita niat dalam proses melalui tarikat ini, padanya dapat membuang akhlak-akhlak yang kecil. Jadi ni antara matlamat-matlamat tarikat. Dan kalau ada pada ikhwan kita, alhamdulillah. Saya biasa sebut ikhwan kalau Jaafar ini biasa abnak saya pun kadang-kadang tercampur-campur lah tak faham banyak-banyak kebiasaan berbeza lah tuan-tuan. Biasa dekat tarikat yang saya pimpin maknanya ikhwan dekat sini abnak. Tetapi pada pandangan saya maknanya sama lah tujuan dia nak mau kata merapatkan orang yang mengikut perjalanan tarikat ini. Jadi maknanya yang kedua kena tiru cara orang sufi umpamanya dalam perjalanan orang sufi ni tuan-tuan, kalau dia melaksanakan wajib tentulah dilakukan sesempurna yang mungkin. Kemudian perkara sunat menjadi perkara yang wajib. Perkara sunat menjadi perkara yang wajib. Jadi sebab kalau kita tengok orang sufi ni banyak perkara-perkara yang wajib itu dibuat secara berlebih-lebih. Itu sebab tarikat ataupun orang-orang sufi ini memang tak terlepas daripada diperkatakan melakukan sesuatu bid'ah lah. Katanya macam itulah. Tetapi dalam mewajibkan perkara yang sunat tak mustahil tuan-tuan, asalkan kita selalu minta kepada Allah umpamanya doa sebelum kita memberi salam dalam sembahyang, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah kami dalam mengingatimu, bersyukur kepadamu dan memperkelokkan amal ibadah kepadamu. Sentiasa kena berdoa. Dan kalau kata boleh dapat, jangan aisyah pula tuan-tuan dapat. Kadang-kadang ada orang cerita banyak dapat Ustaz. Dia cerita kena sedar bahawa ini adalah dengan rahmat Allah SWT. Kita ni tuan-tuan minta minta dan minta. Dan perkara yang mampu bagi orang-orang sufi padanya menjadi satu perkara yang haram. Mampu tetapi bagi orang sufi itu adalah perkara yang haram. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang saya muliakan, rasanya sekadar itulah yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak
cakap lebih-lebih pula tuan-tuan dan majlis seorang. Saya bersyukur tuan-tuan pada malam ini dapat sama-sama mendoakan kepada almarhum Syekh Soleh Al-Jabari yang pada kami memberi satu jasa yang besar kepada seluruh tarikat Ahmadiyah dan juga Bipak yang orang kata sangat berkesan dan mendalam kepada orang-orang yang tinggal selepas pada zaman ini. Jadi mudah-mudahan kita doakanlah kepada Syekh Soleh. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengampunkan dosanya, sentiasa sentiasa meletakkan guru yang kita kasihi dalam kalangan orang-orang yang baik tuan-tuan, dalam kalangan orang yang soleh, dalam kalangan para abiyah insyaAllah. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang saya kasih sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Majlis mengucapkan jazakallah khairan kathiran kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hasif atas tausiah beliau sebentar tadi yang memetik kalam dan pesanan Syekh Saleh Al-Ja'fari dan pesanan ayahanda beliau almarhum Syekh Murtada rahimahullah. Moga kita semua sentiasa menjadikan para ulama ahli sufi sebagai tauladan dan ikutan kita dalam mujahadah menuju Allah.